Hey, what's up guys? So hari ni kita belum lagi relax. Aku tak masak lagi. Okay, ni just nak share menu sahur yang aku makan every year kalau masuk bulan puasa. Basically ambil satu cawan oats, campur dengan satu cawan fresh milk. Okay, gaul, lepas tu letak tepi. And then kita ambil 4 biji kurma yang dah dibuang. Tu kena minyak panas sebenarnya. Okay, buang biji, lepas tu kita rendam dengan satu cawan air. Yang ni aku guna 4 biji kurma, kalau 5 macam manis sangat. Lepas tu kita pun nak tidur tu letak dalam peti sejuk. And then bangun sahur tu, tada, dia kurma tu dia dah kembang. And then oats tu dia dah serap susu tu lah. Lepas tu kita pun blend dua benda lah ni. Bagi orang yang tak makan oats, dia susah sikit lah nak terima flavor ni. So better kau tambah something yang macam pisang ke Nutella ke whatever yang sedap lah. Okay, lepas tu macam ni lah rupa dia. Dia tak adalah kenyang sampai petang, tapi boleh tahan untuk hilangkan lapar lah. So tu je lah. Selamat berpuasa.